Oke okay. terkait dengan perkembangan Vina yang di Cirebon itu kan sampai sekarang masih menyita perhatian masyarakat gitu ya iya. dengan adanya dua DPO yang hilang iya. uh, tapi kan di putusan pengadilannya ada nah apakah dari Mabes Polri akan menurunkan propam untuk memeriksa penyidik terkait hasil hilangnya dua nama DPO gitu seperti itu Pak terima kasih. Iya terima kasih untuk masukannya. Uh, terkait dengan kasus Vina, uh, Polda Jabar sudah bekerja keras untuk bisa melaksanakan kegiatan penyidikan lanjutan tentang kasus tersebut dan sempat dirilis oleh Kapitul Mas Polda Jabar bahwa uh, tersangka sudah salah satu debuk sudah diamankan dan di dalam penutupnya, di dalam penutupnya kalau akan -kan mungkin bisa bisa melihat atau mengingat kembali di sana Kabit Tumas Polda Jabar menyampaikan apabila ada informasi, ada alat bukti yang lain yang bisa membuat lebih terang benderang dalam kasus ini mohon disampaikan. Itu artinya bahwa kita membuka diri apabila memang ada informasi dan alat bukti lain yang bisa diberikan kepada kepolisian sebagai informasi tambahan untuk mengungkap kasus ini. Dan ketika eh, kasus yang disampaikan oleh eh, krim Um Polda Jabar bahwa tadinya DPO ada tiga menjadi satu karena alat bukti yang mengarah kepada dua orang ini sampai dengan saat ini masih belum mencukupi bahkan ada beberapa keterangan saksi yang menyampaikan itu adalah fiktif nama fiktif. Nah oleh karena itu itu masih didalamin masih dikerjakan apabila memang ada Keterangan informasi tambahan alat bukti, tambahan saksi, ataupun yang lainnya untuk membuat terang benderang tindak pidana ini tentu saja kepolisian akan sangat berterima kasih. Dan bahkan kita juga sangat berterima kasih karena saat ini juga banyak sekali para pengamat, para ahli hukum, para narasumber yang sudah membahas masalah kasus vina ini dengan luar biasa. Tentu saja ini menjadi e, penyemangat bagi Polri bahwa dalam menyidik kasus Vina ini Polri nggak sendiri. Polri didukung oleh banyak pihak. Polri diperhatikan oleh banyak pihak untuk bisa kasus ini bisa menjadi lebih terang benderang lagi. Maka dari itu, kalau memang ada alat bukti, keterangan-keterangan yang lainnya, ataupun informasi yang bisa mengungkap lebih terang benderang kasus ini, kami sangat menunggu. Dan sangat berterima kasih untuk bisa ngobrol ini. Gitu mas ya. Oke. Okay. Ya. Yeah.